Pemirsa, bagaimana minggu lalu? Udah nonton? Wih, siap ya. Nah, untuk kali ini ada cerita bagus nih. Si Panut ini punya istri namanya Jenab. Nah, Jenab diambil di tempat gituan. Panut berharap kalau udah jadi istrinya, Jenab jadi bener. Nah, bagus tuh, Panut tuh bagus. Tapi, dengar-dengar katanya nih, Jenab selingkuh dengan si pemilik bengkel namanya Slamet. Nah, padahal Slamet juga udah punya bokin atau punya istri gitu namanya. Tapi kira-kira bener kagak nih? Udah diangkat dari tempat yang kurang bener, jadi orang bener, masih selingkuh lagi. Wah, ini bener-bener gak menghargai suami. Bener ya? Nah, nonton aja nih pemirsa untuk lebih enaknya ya. Nih, ceritanya kayak gini nih. Ah, tuh. Kamu maunya aku gimana, sayang? Gini, begini. Itu sih kayak Beo. Beo nggak kayak gitu. Terus kayak apa dong? Kamu maunya gimana? Ngomong sama kamu mah capek. Aku juga capek, sayang. Capek apaan? Mana aku tahu. Kamu kemana atau pergi ke kantor atau nggak, saya juga nggak tahu kan. Bodoh. Pokoknya aku mau pergi. Maksud kamu apa? Langsung to the point. Iya bang, kita langsung aja ya bang ya. Hemat waktu, lama-lama nggak enak lagi. Iya bang, lagian kalau kelamaan ngomong ya capek bang. Abang tahu nggak mengenai perempuan itu? Kok abang masih betah aja sama dia sih bang? Maksud kamu wanita yang mana Win? Loh itu loh bang, istri abang. Abang nggak takut kalau ternyata Bajainab punya simpanan laki-laki di luar sana. Ngaco kamu, Win. Kamu itu dari dulu memang gak pernah cocok sama dia itu. Oh iya, Win. Mobil abang kan rusak. Jadi abang gak sempat ngobrol sama Babe masalah mobil kamu itu. Ah, abang. Mengenai mobil Winda, abang sama pelitnya sama si Babe. Mulus banget. Wah, mudah-mudahan cantik. Wah, bener. Boleh nih. Mbak, nunggu siapa? Nunggu mobil. Ah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya SS. Apa tuh? Slamet Sunarto. Oh, Jenab. Kok nunggu mobil? Emang mau naik angkutan? Enak aja, aku kan nunggu taksi. Aku tahu itu. Itu kan cuma pancingan belaka. Emangnya mau kemana? Ngantor. Oh, masih ngantor hari gini? Iya. Kasian deh. Dengan perkenalan ini, nanti kantor saya belikan. Mau dong. Benar, mau. Nah, nanti setelah selesai urusan kantor, langsung mampir ke apartemen saya. Emang punya apartemen gitu? Pengusaha bengkel terkenal di dunia dan akhirat. Mobilnya gini ya? Ah, ini mobil cucu saya.
pantatnya cucu. Itu aku menandakan ini orang yang humoris, bercanda gitu loh. Oke? Oke, yuk. Ayo, ibu. Silakan. Oh, sorry, sorry. Mau. Sekarang. Udah, mas, sana aja. Iya, tahan. Cari, cari. Siapa lagi itu bos? Wah, sip, orderan ngintip. Ya. Mari kita ngintip. Bagaimana? Merasa nyaman kan? Setelah kamu masuk zona aman aku. Jangan dilihat bengkelnya, tapi businya dong. Kamu jangan memandang busi itu remeh. Busi itu biar kecil, tapi besar manfaatnya. Itu pengabdian. Iya. Apalagi kalau kamu bisa membayangkan kalau ini bukan bengkel, melainkan apartemen. Kamu akan mimpi ketemu Superman. Bengkel. Ya makanya. Tinggal. Loh. Ini kenyataan. Apalagi kalau kamu mau jadi istriku nanti, akan aku bikin mas kawinnya itu. Iya mas. Wah, lain dari yang ada, seperangkat alat mobil. Kenapa alat mobil sih? Ada juga apartemen, duitnya satu gudang, terus apa lagi ya? Pokoknya jangan alat mobil deh. Aku hari ini bangga sekali karena ketemu bidadari tanpa dinyana-nyana. Jadi sampai basah. Tapi kan nantinya kan kamu akan bangga. Coba begini. Ada pinter, ada goblok. Ada malam, ada siang. Sekarang ada yang laki-laki lagi. Yang jelas ini bukan teror. Mas punya simpanan ya ada dalam? Weh, sembarangan. Paling juga tikus got kali. Ganggu orang lagi asik-asik. Nggak tahu usaha dari kemarin-kemarin. Baru asik juga. Apaan ya? Ada apa ya? Ah, mungkin. Masa siang-siang ada penampakan. Hah. Oh, jelas. Ah, ini jelas dia. Jelas. Tidak ada alasan lagi. Prepet. Berarti kucing. Kucing yang lihat aku iri. Berarti kita aman bisa main lagi. Waduh, udah malam kok belum pulang? Loh, kamu dari mana? Loh, aku kan sibuk, Mas. 3 jam di sini, 3 jam di sana. Kantormu kan banyak. Kantor kamu kan di Sudirman. Lah, Sudirman itu kan banyak. Sudirman 1, Sudirman 2, Sudirman 9, 10, 11. Tunggu. Apa sih? Ini rambut kamu acak-acakan ini? Oh iya, aku lo penyisir ya? Sisir gue ketinggalan di mana ya? Apa ketinggalan di Sudirman 1, 2, 9 atau berapa ya? Aduh, sisir gue sih, Kak. Oh, sisir gue, Kak. Waduh, jangan-jangan kecurigaan saya, jangan-jangan sisir. Wah, sisir! Mau kemana? Hei, Mas Panut. Aduh, panas-panas. Ngapain capek-capek kesini? Mau lihat mobil udah beres belum? Alah, ini mobil nyaris tidak ada tantangan. Pokoknya Mas Panut tidak salah membawa mobilnya ke bengkel saya.
sebab di sini cuma satu-satunya yang membuka bengkel ketok magic yang transparan. Mas Panut pernah lihat bengkel ketok magic yang transparan terbuka? Nggak ada kan? Semua tertutup kecuali saya. Lihatin anak buah saya. Nah, si Ujang dengan gagah beraninya. Walaupun pendek tapi tinggi kemampuannya. Oke, kalau gitu saya tunggu di rumah. Oke, Mas. Oke, iya, terima kasih. Tuh, Ujang. Banyak pelanggan saya yang jadi lengganan di sini, bahkan bisa jadi saudara. Gara-gara kemampuan saya and Ujang. Oke, Jang. Tidur. Jadi malu aku habis nyanjungnya. Membawa tongkat, nah berarti dia bukan pang 5 tapi pang 4 bahkan pang 3. Sama seperti aku, kemana-mana membawa alat. Kalau tidak bawa alat berarti bukan bengkel. Mas, kemarin itu aku hampir ketahuan loh. Habis rambutku lecek, terus sisirku lupa lagi. Loh, maksudnya ketahuan suamimu? Habis aku rambutnya lecek, terus sisirku ketinggalan lagi. Lupa taruh di mana tuh. Habis masih... Ih, kok nyalain aku? Ya, kalau kamu sampai yang berketahuan sama suamimu, berarti kebodohanmu. Kamu gak ngikutin aku. Loh, makanya kemana-mana bawa alat. Kayak aku. Masanya aku harus bawa alat bengkel kayak begitu juga? Kalau wanita itu bawanya kecantikan. Ya sisir, ya kosmetik. Masa bawa ginian? Loh, ini beda. Loh, ini untuk apa, Mas? Seandainya kamu mobil, ini bisa buat buka busi. Oh, loh, ini untuk apa lagi? Buka karburator. Nah, itu gede banget. Untuk apa lagi? Ini kunci Inggris. Ini bisa buat buka yang besar maupun yang kecil. Ini untuk apa? Ah, ini buat ngetok kamu kalau kamu nolak aku. Loh, kok gitu sih? Oh, itu kan cuma kamu plase. Nggak mungkin lah aku ngetok kamu. Masalahnya aku tahu kamu tidak akan nolak aku. Makanya aku pede. Sekarang gimana nih? Loh, ngapain? Sudah jelas aku bawa alat kok bingung. Nah, terus kemana? Aku mau ngajari kamu ngursus bengkel. Gitu toh? Iya, nanti tak ajarin cara bongkar, cara masang. Bali Ani bohong. Ibu, ibu ada di dalam? Tak, Bu. Ibu, aku datang, Bu. Panas ya, capek tadi. Ini ada suara, ada orang. Mana ya orangnya? Bu, aku di sini, Bu. Oh, kamu di sini ada apa? Aku ada perlu membawa berita sangat penting buat Ibu. Berita apaan? Ini soal bapak tadi pergi pulangnya membawa oleh-oleh. Wah, hati ibu kalau diceritain hatinya panas membara begitu, Bu. Udah, sini. Aduh, bu, jangan ditarik, Bu. Enggak deh, Mas, besok aja, aku capek. Besok
aja. Gak apa, besok aja, capek. Besok aja ya. Luar biasa, cukup kenyang aku hari ini. Maklum di kantormu tadi nunggunya lama banget. Ini makanan favoritku. Aku sengaja gak mesen buah. Karena aku kepengen cuci mulutnya di apartemenku. Seperti biasa. Masa gak tahu sih? Apartemen bengkel gitu kok. Nah iya, bengkel bintang 5. Ada. Sip. Mas, mas! Sialan. Dasar ompong. Cacing rawa. Kurus begeng kayak gitu aja kok mau si Zainab. Kembalian sampai ya. Mas kebanyakan. Alah biasa. Alah udah. Ih, malu-maluin. Sorry, mas. Tempat tidur yang sangat bersejarah. Apa sih, Mas? Biasa, bengkel. Biasa. Serem amat sih, gue pulang aja deh. Bengkel. Kayaknya mau gitu. Ternyata suamimu selingkuh sama istri saya ya? Nggak mungkin! Istri kamu aja yang kegatelan! Saya lihat sendiri! Kalau nggak lihat, ayo kita buktikan! Oke, kita buktikan, ayo! Kalau gitu, kita selingkuh juga! Selingkuh sama kamu? Mana mungkin, gembrot! Aduh! Apaan itu? Ya, hatinya itu kok pulang deh! Ah, biasa! Ini seragam bengkel. Sorry. Ya. Alah, gitu aja mah alah. Nah, ini terbukti kan? Ternyata kamu di sini yang katanya ada urusan bisnis, urusan bengkel, ternyata bengkel-bengkelan sama perempuan lain. Tenang ya, tenang. Orang ini klien, ini lengganan bengkel kita. Klien gimana? Ini lengganan. Kamu juga selingkuh sama cacing rawa. Ngaku-ngaku jalan Sudirman 1, 2, 3 atau apalah. Ternyata ini yang namanya sisir. Ya, ngapain cengeng sih? Orang udah tahu istrinya selingkuh, balas aja. Kalau gitu, kita selingkuh aja. Ya enggak mungkin saya sama kamu, istri saya cantik kok. Tenang aja, kalau kurang nanti tak kasih bonus, ha, pelek racing. Gak apa-apa, ya. Jangan menghina kamu ya. Kamu itu sekarang jadi kaya, jadi punya segalanya, jadi seperti ini karena saya. Coba kalau enggak aku ambil, kamu sudah diambil dengan...
Kamu lihatnya sekarang dong yang. Hah, jangan yang dulu. Terus apa? Mas, maafin aku ya. Sudah. Ayo kita pulang ke rumah yuk. Loh, Nap, Nap. Eh, enggak mau ah. Terus sampah, dasar ompong. Nap, aku bagaimana, Nap? Nap. Bagaimana? Wah, itu si Jenap bener-bener kagak mau diajak senang, diajak bener kagak mau. Waduh, dasarnya dari lumpur tetap aja kembalinya ke lumpur. Ini lagi nih, si Slamet Narto Belegu. Ngaku-ngaku punya apartemen, punya hotel, itu istri orang. Wah, no, rasain ya kan, akhirnya ketangkep basah. Ya, ah, itu pemirsa bagaimana? Ah iya tuh, makanya ya kayak gitu jangan ditiru pemirsa. Eh, itu pelajaran buat kita. Ya udah, kalau gitu Mohan dan seluruh kru, nah ini dia, pamit dulu tentunya di nah ini dia yang lebih dahsyat.